dalam rangkanya untuk memastikan ini dulu. Kalau di sebuah kecamatan, tayangan antara yang sudah unggah dengan hasil suaranya sudah sinkron, maka TPS itu di tingkat kecamatan rekapitulasinya jalan terus. Tapi bagi yang belum sinkron, ini kita tidak tayangkan dulu, sehingga kemudian yang dimaksud dengan dihentikan sementara itu tidak kemudian berhenti total, tidak. Sembari berjalan, bagi yang belum sinkron atau antara tayangan foto dengan hasil konversi suaranya di dalam Sirekap itu belum kita lanjutkan untuk rekapitulasinya. Mengapa? Karena nanti proses rekapitulasi di tingkat kecamatan kan anggota PPK atau PPK itu membuka kotak suara. Membuka kotak suara kemudian mengeluarkan apa? Formulir C hasil. Yang itu nanti akan dibacakan oleh PPK di dalam rapat pleno terbuka rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat kecamatan. Sambil ditayangkan itu yang Sirekap web, bukan kemudian itu jadikan dasar atau rujukan, bukan, pembanding.